alhamdulillah sehat semua. Kita tungguin dikeluarin ya. Hai guys, selamat pagi. Kayak apa menunjukkan saya tersangis anakan anak sebenarnya 10 warna hidungnya hiji, koneng dua, supin-ipin, pedasnya weh si sana ayo japa budak saha hari Adam hari Adam. Halo-halo buat teman-teman, selamat bulan puasa, selamat menunaikan puasa. Atas sekarang lagi sama Abah, Bah Juju. Bah, sehat, Bah? Alhamdulillah, sehat. Kita akan ngeliput anak-anak Tasya yang baru lahir 2 minggu ya, Bah? Ya, 2 mingguan. Kita baru nge-vlog karena kita nunggu dulu mata kicik ya, anak anjingnya buka, guys, biar lebih imut ya, Bah. Iya. Sekarang berapa hari, Bah? 15 hari. 15 hari hampir 2 minggu berarti, 15 guys. 2 mingguan. Kita akan sharing seputar cara mengurus anak dogi sama pakannya ya, Bah. Iya. Mang Perinya lagi ngelas, jadi kita sama Abah aja lah. Mang Peri lagi ngelas, lagi berubah menjadi transformer. Absen dulu guys, ada siapa? Ada Quick, Mang Peri. Agak-agak. Ayo kita cek. Ayo Bah, cek Bah. Mang cek Bah. Dogina mana wae, Bah? Keluarin anaknya. Bah, kalau Abah menganakan anak, ya anak anjing dari tahun berapa, Bah? Ya, udah lama dah. Udah lama ya. Dari semenjak awal itu juga menan ya, pernah anaknya. Tadi teh jenisan apa sih jarum itu sama si Tasya itu jenisan apa? Layangan. Layangannya. Terkam ya. Terkam disebutnya, tapi lebih terilnya lebih kental ya, gen terilnya. Tasya itu berapa sih umurnya? Enggak tahu. 2 tahun. Anakan kecil. Umur 1,5. Ya, 2 tahunan. 2 tahun. 2 tahun. Tapi itu Tasya hasil cetakan sendiri ya, cetakan bintang porno sendiri itu. Enggak ngambil dari lain lah, cetakan dari sendiri. Dan kita mau nyoba kemarin ngawinin sama jarum. Kita Mang Perinya karena lagi ngelas buat kandang anak jarum yang bentar lagi pada gede-gede ya, Bah. Mang Perinya lagi ngelas, jadi kita bikin ngeplog aja lah sendiri sama Abah. Nanti rencana kalau udah gede itu dilatih ke berburu atau diadu ketangkasan? Ya, ketangkasan. Masuk ya? Masuk. Oh, ACDC berarti. Ya, ACDC itu ya. Berburu bisa, adu ketangkasan bisa, di kalang juga bisa. Jadi pokoknya mas saksikan terus video kami. Tabak kalau anjing itu tahapannya gimana sih, Pak? Kalau seminggu gimana anak kecil itu gimana? Ya, tahapannya kalau kelihatan kan sejak lahir sampai sekarang udah kelihatan baik gitu. Kalau satu minggu tuh anjing itu belum buka matanya. Ya, 2 minggu. 2 minggu baru buka matanya. Dan 1 bulan itu udah kelihatannya, Bah. Ya, udah tulangannya sama apa? Bodinya lah kelihatan pokoknya mah. Sebulan setengah. Nyusu. Bah, kalau anjing berhenti nyusunya pada umur berapa, Tabah? 1 bulan setengah. Ini dia anak-anakan dari Tasya sama Jarum. Dan ini yang nyetak, yang paling nyetak lo ya, Bah? Iya. Ah, ini hitam kayak bakanya, guys. Baik. Ini 2 bulan kalau vaksin biasa, Bah. Dari umur berapa, Bah? 2 bulan. 2 bulan. Ini ada rencana dijual enggak, Bah? Ah, namanya kalau udah besar juga. Besar. Cuman udah ada yang nawar, Bah. Belum. Cuman kalau ke Makarima udah ada yang nawar, guys. Buat harga kecil, anakan dari Tasya sama Jarum. Jarum itu anjing yang juara 1 eksklusif saat di paruh 2020 ya. Ini anak-anaknya gembul-gembul semua. Nih, gembul.
Ini yang diwanti-wanti. Ini nyekak banget. Neng, saya nunggu kopi dulu, kopi dulu. Ini kabur. Neng, neng, sini, neng. Sini, sini, sini. Ah, udah pimpin. Jap, itu ya, tangan jap. Jepangan stasioner. Nah, ini akan dibesarin semua, bah, iya, di sana. Insyaallah. Udah ada dikasih nama belum? Belum. Rencana pasti dikasih nama anak-anak ya, wajib ngasih nama buat anak-anak pasien ini. Perawatannya abah gimana nih, bah? Bisa ngurusin anak-anak yang sebanyak ini? Makan minumnya itu sehari 3 kali. Makan makannya 3 hari sekali. Sehari 3 kali. Sehari 3 kali salah, Bos. Modar atuh. Ini ada Nek. Lihat Pak Nek. Nek ibu negara. Ini sangat umum banget. Jalurnya mana aja ini tuh, Pak? Nih. Yang cowoknya mana aja? Ini jalur. Coba anten Nenek. Ini betina. Nah, ini jalur. Ini jalur. Ini jalur. Jalurnya banyak, alhamdulillah. Tasya itu anakan keberapa, bah? Kedua. Anakan kedua. Karena yang darah mah dikawin sama siapa? Pas darah. Oki. Oki. Ada segini-gini udah dikasih vitamin atau belum, bah? Belum. Belum. Paling dikasih vitamin dari umur berapa, bah? 9,5 lah. Tak, kalau lagi nyusu gini, abah fokus ke anaknya atau ke ibunya dulu? Ibunya. Ibunya dulu. Jadi terus dikasih parma, makan ke ibunya gitu? Sehari 3 kali. Maksudnya supaya apa sih, bah? Supaya banyak air susunya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai anjing yang lagi beranak, saat umur baru keluar sampai umur 1,5 bulan ya, fokusnya ke ibunya dulu, kasih makan yang teratur. Karena kalau dari umur baru lahir sampai 1,5 bulan yang dibutuhkan air susunya, air susu ibunya. Baru pas udah melepas susu, fokus ke anaknya, kasih makan sama kasih vitamin. Tapi abah pernah dalam menganakan iya anak anjing pernah gagal atau mulus-mulus terus? Mulus ya. Iya, mah. Alas yang baik buat anak icik apa, bah? Susu. Susu. Alas kandangnya pakai apa tah, bah? Pakai kasur busa nih, mah. Kalau di sini mah pakai kasur busa, tapi ada yang pakai korannya, bah. Koran, busa, sama bubuk gergaji. Cuman bubuk gergaji teh kalau kencingnya bau ya, bah. Kalau pakai kasur busa emang bagus. Kalau pakai busa lebih hangat lah. Jangan lupa subscribe Pokonama Bejaan we babaturan. Selain tonton video dewek ngalaan bagong.